Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara keluar dari server Discord. Entah itu server Discord kalian, teman kalian, atau server Discord orang lain yang kalian udah join di dalamnya. Nah, langsung aja guys ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka HP kalian, kalian buka Discord guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah masuk ke dalam Discord ya. Dan di sini Ko Tutorial udah join di server Discord-nya Ko Tutorial. Nah, di sini Ko Tutorial mau keluar dari server Discord ini nih. Kalian bisa coba terapkan cara ini di server Discord yang kalian ingin keluar ya, guys ya. Nah, di sini Ko Tutorial udah bosen nih. Ah, aku udah bosen di server Discord ini nggak ada orangnya, sepi gitu misalnya kayak gitu. Aku mau keluar aja. Nah, caranya keluar, kalian pilih di bagian titik 3 sampingnya nama sini. Jadi pertama-tama kalian pilih server Discord-nya. Di sini kalian pilih, setelah itu kalian pilih di titik 3 samping nama server Discord-nya. Kalian pilih. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini, Ko Tutorial atau nama server Discord yang kalian udah join. Nah, di bagian bawah sini nih ada tulisannya leave server. Leave server tuh artinya tuh keluar dari server atau meninggalkan server ya. Kalian pilih leave server. Nah, setelah itu kalian pilih yang merah leave server ini. Left Ko Tutorial, are you sure you want to leave Ko Tutorial? Left server. Nah, udah deh, kalian udah keluar dari server Discord-nya Ko Tutorial atau server Discord yang kalian udah join sebelumnya. Nah, kayak gitu guys, cara keluar dari server Discord orang lain guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video, semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.